أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saudara kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama syukur kimapo jillauri ajasiwan napu Allahu Subhanahu wa taala. Nasab alhamdulillah. Rigau engkana engkai pappenya menapu Allah taala. Nawarekki nawaddiki engka mariorun numasompa lauri sisi napu Allah taala. Mudah-mudahan ye pasompa tak natarima madece risisi napu Allah taala insyaallah. Salawat nama pasalam ala ri pangulutan Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia de si senang ka fatto denuang. De si senang ka matekku. Lau masom pala ri pangala taala namukni dijami matama rilalenna surga. Ini yang perlu kita contoh dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ta ijami ni matama rilalenna surga. Ni ketetek motoi masum pala ri pangala taala. Bangsa ta i dipak di pagaga aset tak dijami mata mak rilalena suruga. Na melo ki madacot-dacot tiaki masum pala ri pangala taala. Betto na ade yak melo mukki mata mak rilalena suruga insyaallah akka cuek ki lau rilalena Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musti riwatunna milokna yang kalinganna engkanna ulur ramalan. Ketika kita mendengarkan bahwa tidak lama lagi bulan suci Ramadan akan datang. Musti risisi tayaru apalagi to matepo eh. Musti liwa riwaran nunna nang kalinganna macawe ni polena ulur ramalan. Dan kelihatan jelas Pak. Riwatun nama tama ulur ramalan musti mari orang mana tahu. Terlebih daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Musti marannu mana kipa. Anak-anak eh marannu engkanna ramalan. Nasaba elo i melli petasan. Anak mudai, anak darai marani engkanna ulur ramalan. Nasabah miloy lau ngabuburit di pelabuhan ni. Bainita, mario renu rewetun na nang kalingan na elo engka ya sengi ramalang. Nasabah de na namaita engka si THR poli dilakkain na. Bapak-bapak eh, mario renu rewetun na engka na ramalang. Nasabah engka si alasan na tagabenin na lesu maddoming na tajengi makan sahur. Detto gaga ko di. Detto ma. Testetto ni vale aleta. Musti marano mana ki pa riwatunna angkan na mata ma ulur ramala. Aja na makadai di Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wo de pa na ta ma ulur ramala. Mumpo ni ulanna raja. Marelo meme ni Nabi ta lauri pangala taala makadana Allahumma barik lana fi Rajab. Epuan tawabarakasi kak kasih rilalena ulur Rajab. Wa Syaban tawabarakasi tokar rilalena ulur Syaban. Wa balikna fi Ramadan. Ya Nabi ta apa Nabi ta marilau ri pengala taala. Epuan tapasi runtuk lalu kak kasih si bawa ramala. Aga kira-kira melok na sapa Nabi ta apa. Na mana sanesan ni Nabi ta namun ni de na puasa ramala. Namun ni de na tarawih, de na tahajjud. Tetai mata marilalena suruga nekia Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nataro rio renunna engkanna ramalang
marilawi lawli fungan atala makada Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna fi Ramadan. Lebih berbangsa ata ini pak, namanya kami dosa ata ini pak, betul pak? Betul pak? Ang aku ni nama dosa matoki elo tu lolos. Tidak ada di tempat ini yang tidak mempunyai dosa, Pak. Mesti ke mana dosa ta? Nah, pendosa itu riwat tunna engkana nang kalinga melo engka ramala mesti mario renno nasabar lilalenna ular ramala, Pak. Tempatnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa hamba-hambanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Irampe dan ramakadar riwatun nama tama ular ramalah mesti merenumanaki. Papada padana nama kadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim. Risisena tu mapuasai pak. Maka dan Nabi ta yer tu mapuasai mario renni yalangi ario rennu folir pongala ta'ala dua perkara. Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada orang yang berpuasa, kata Nabi, Allah akan gembirakan, Allah akan berikan kebahagiaan. Ifario renni folir pongala ta'ala itu mapuasai pak riduai onrong. Tegero maka de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mario renui alang to mapuasai folir pongala ta'ala. Pertama riwatunna melo nabuka puasa. Wo oh, liwat tu renu ta pak. Ya wa ngarangarasi sewaktu ku baicu pa. Engka mo fa teferi de paga para bola. Ya kuna rafi waktu na ulah ramalang, engka tu biasa teferi salawatna menjelang berbuka puasa. Na baca ni di televisi tayangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Macet toki biasa ini, tapi macet tahu yang kali ngan macet tadi muta naik ke batat tali le lila meter we pai. Kadang tega matu yamba matu yang gan rusuh. Betul pak? Orang yang berpuasa akan Allah berikan kegembiraan, kebahagiaan. Pertama, riwatunna menjelang berbuka puasa. Wo liwa renut apa? Apalagi anak-anak ini, lenak mana ni engka jalan kote, engka pisang ijo. Engka es buah, engka cendolo, marenuana kimite pa, mijana tu mika damu namu penena lo tu mandre matu. Tapi apa yang terjadi zaman dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala? Tine koromon rumompo barakana riora nuta pa. Tiga file ustaz, riwat tu ta, tafangi padi, riwat tu ta, narafi watu nabuka puasa itegoi wairi nuta si cangkiri, si kaca pa. Bahkan depan agenna si tengah kaca ini, si tengah kaca media ini tak langsung temeso. Disitulah kegembiraan yang Allah berikan kepada kita. Namun ini pertama na elok mana di andre mijak na tomi kada lolopenena. Namun ada kawan de toko matu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala janjinya Allah, Allah akan gembirakan kita. Riwat tutta itegor kaca kaca mana gini. Namun kaca elok tu itegor. Namun napi cede bawa si tengah kaca ini pak meso ni tawui nah pada pada kada dek nasi diga dek nasi dirasakan lupu bayangkan pak barakana rupung Allah ta'ala na wereki asenangan riwat tu tak buka puasa. Bayangkan mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari mak deka-deka tawui malupu-lupu tawui tapi riwat tu nate buka tidak sampai satu gelas kita minum. Mas masuk ni tahuwi agak kira-kira pasoi pak tinai rowai kisi kacai pasok tahuwi bukan air segelas itu yang membuat kita kenyang tetapi apa pengorbanan kita untuk mendapatkan satu gelas air tersebut yang membuat mak baraka. Mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari nasabah engkana parintana pengala ta'ala matur lalang atita atau perang tunduk patuh kepada perintah Allah. Kita rela berlapar-laparan, kita rela berdahaga-dahagaan. Andua ngeso ni mafalla ma padikeso, naliwa padikeso e pa. Marako cigeroi, tetapi lantaran ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran, dengan penuh keyakinan kita laksanakan perintah Allah.
Taita ni pak nataro pengorbanata irupung Allah Ta'ala nafaryo renui atanna riwatunna buka puasa. Yang kedua, zaman dia melakukan Allah, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riau renun apun na itu ma puasa iwe rengi rawu pengala taala yang hari itu. Yang kedua, riwatunna sidup si bawa puanna. Ini yang paling tertinggi zaman dia melakukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak mau bercita-cita liwa riau renun tapa yakko idi na file pengala taala na obbi ki sidup si bawa pengala taala. Tidak ada kenikmatan yang paling di atas lagi. Dena gaga nyameng. Dia sekna nyamengi. Sangadina sidupa kilau rupung Allah Ta'ala. Tidak ada. Bahkan pak. Depai sidupa si bapung Allah Ta'ala. Risisina tu matepo eh. Narasaka kehadiran napung Allah Ta'ala. Ribetun nama sumpah. InsyaAllah. Manyama sedih apa nadina. Lebih-lebih pak. Ya kau engkau sedih waktu. Sidupa kilau langsung pole pung Allah Ta'ala. Siapa di sini yang tidak mau ketemu dengan Allah, Pak? Ajak lagi pengalah Ta'ala. Pak Bupati lagi. No telpon tawi. Lewat ajudanna. Pak Ustaz. Ada salam dari Pak Bupati. No obiki kasih mangulu. Eh, riu renu tawi. Betul, Pak? Bupati lagi mobil tawi. Liwa renu ta. Apalagi aku mau telpon Pak Ujudan. Eh, Pak Ustaz. Ajak nak tamu terodi. Engkau tu Pak Bupati nak kirim oto. Ya nak tofaki. Bailu ya. Luar biasa, Pak. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala marudani lauri atanna melo kasih rupa si bawa ataku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim puasa itu menjadi alat, menjadi kendaraan kita sabak laleng si rupa ki pengala taala. Ya natu sabak napa? Ya puasa ramalangi sedimi bawang alat, jembatan sabak sarekuang mengisi rupa ki pengala taala. Layaknya itu puasa adalah kendaraan kita pakai untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ru puasa alat mi bawa apa? Zaman dia melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan di sisi orang yang berpuasa ada dua, yaitu ketika dia berbuka puasa dan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Mamagi-magi engke pung Allah Subhanahu wa taala. Na bareki kekuatan, diberikan kesehatan jasmani, diberikan petunjuk rohani kita. Sarekam menginawat ding. Ipasilena kesumpah madi cintrilalena ular ramalang. Ma puasa ki riasona. Tetu ngasumpaja riwaninna. InsyaAllah. Ipasempurnakan ini ditambah-tambah sikiri-sikiri tak. Nasi bawai baca korata. InsyaAllah. Ya mana narunas sabari. Marudani pengala ta'ala. Melok mokbiki sidupa. InsyaAllah. Ya narawat dikapang. Irampi riwat tu cinampai. Nama magi-magi angke pengala ta'ala nafab barakah sida pengeta. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.